Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan kandang dan peralatan pada pemeliharaan ayam broiler untuk jenis kandang open house. Saat ini saya sedang berada di kandang untuk pemeliharaan ayam kapasitas 5.000 ekor dan ini pemeliharaan untuk periode yang ke-36. Apa saja peralatan yang perlu disiapkan? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Langkah-langkah persiapan kandang dan peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengenakan APD, terutama masker dan sepatu boot. Peralatan yang diperlukan adalah cangkul, kemudian skop, sapu lidi, dan karung, mesin pemotong rumput, sprayer gendong, power sprayer, sikat, dan tong untuk mencampur larutan kapur. Selanjutnya, dengan menggunakan cangkul, skop, sapu lidi, dan karung, kita mengambil sisa kotoran dari pemeliharaan sebelumnya, walaupun kotoran itu sudah diambil petani yang memerlukan, namun ini adalah finishing dari pembersihan kotoran tersebut. Berikutnya, pemotongan rumput atau semak-semak agar kandang terbebas dari hama berbahaya seperti tempat bersembunyi ular, tikus, dan hama lain yang mengakibatkan terkejutnya DOC atau memangsanya. Selanjutnya, mencuci kandang dengan menggunakan deterjen, dengan menggunakan power sprayer, dan pemasangan tirai luar. Membuat brooding ring dengan diameter menggunakan rumus, jumlah ayam yang dipelihara dalam brooding dibagi 50 sama dengan pi r kuadrat. Nanti akan ketemu R, R itu adalah jari-jari brooding itu, dan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Selanjutnya menggelar alas dengan menggunakan karung atau paranet dan menyebarkan sekam ke dalam brooding ring. Kemudian di atasnya ditutup dengan menggunakan kertas koran. Dan memasang tirai dalam. Siapkan pemanas gesolik untuk DOC sampai berumur 10 hari atau jika diperlukan sampai berumur 14 hari. Selebihnya sampai DOC berumur 20 hari digunakan pemanas batubara untuk menghemat biaya. Dan selanjutnya pemasangan termometer untuk mengukur suhu
di dalam ruangan DOC tersebut. Menyiapkan tempat pakan berupa baby chick atau boleh menggunakan feeder tray sejumlah 50 ekor tiap satu baby chick atau satu feeder tray. Dan juga menyiapkan tempat minum, boleh menggunakan tempat minum galon, dan biasanya menggunakan tempat minum galon ini sejumlah untuk 75 ekor satu galon atau menggunakan tempat minum otomatis. Untuk menjaga suhu kandang tidak terlalu tinggi dan bau amonia yang menyengat, maka dipasang kipas angin atau blower. Demikianlah video persiapan kandang dan peralatan untuk pemeliharaan ayam broiler kapasitas 5.000 ekor. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.